karena ini juga untuk mendapatkan seluruh kondisi termasuk penyakit komorbidnya yang sedang dialami Pak Rita ini. Hasil tensi, cek darahnya, dan juga tadi hasil pemeriksaan general. Dan karena Farid ini juga ada penyakit komorbidnya, jadi saya dan Pak Kapolres beserta keluarga sepakat untuk membawa Farid ke Citra Hospital untuk pemeriksaan menyeluruh termasuk komorbidnya. Untuk saat ini sih secara umum kondisinya baik, tidak ada kegawatan. Farid untuk yang hari ini sih stabil ya. Artinya stabil itu tekanan darahnya, denyut nadinya, suara pernapasannya stabil ya. Cuma yang perlu dipastikan karena dia ada lagi sedang pengobatan juga, itu mungkin memang perlu dicek ulang. Tapi yang sekarang kondisi yang sifatnya darurat, yang ada kegawatan, insya Allah sih nggak ada. Untuk saat ini tuh gimana kondisi keluhan? Ada keluhan-keluhan dari? Kenapa? Ada keluhan dari? Keluhan-keluhan seharusnya masih ada rasa nyeri ya di sisi kiri ya, kiri sama sini ya. Sama leher itu. Di sebelah kiri. Saat pemeriksaan yang awal gimana dok? Kondisi awal ya nggak apa namanya dengan kondisi yang hari ini ya dia sejauh nggak jauh berbeda. Ada memar kondisinya. Dampak untuk jangka panjang ada dok dikhawatirkan dari dampak dari apa? Kalau untuk saat ini sih belum bisa kita pastikan, tapi kalau lihat keluhan dalam 2 hari ini seperti ini, insya Allah sih ringan ininya. Apa yang kita harapkan ya tinggal pemulihan dari cedera memarnya aja. Cuma karena itu tadi, karena beliau sedang ada pengobatan juga, nah mungkin perlu pastikan ya. Alhamdulillah kalau memang nanti ada rencana check up akan lebih detail lagi. Ya.